Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajnah Muraqabah Thariqah Baca Tulis dan Menghafal Al-Quran Yanbu'a Jawa Timur. Yang Mulia Hadratul Kiram, kepada para alim ulama yang kami taati serta kami tunggu fatwa-fatwanya. Hadratul Kiram Kiai Haji Muhammad Nur Shodiq Ahrom, Hadratul Kiram Ustadz Subhan Wajib selaku pengasuh RTQ Nurul Huda, yang kami hormati Dewan Asatidat RTQ Nurul Huda, yang kami hormati segenap wali santri RTQ Nurul Huda, yang kami hormati tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan yang kami banggakan para hatimin wa hatimatil Quran RTQ Nurul Huda. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara pada malam ini tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama adalah prosesi khatmil Quran yang meliputi sungkeman, penyerahan syahadah, pengumuman bintang syahadah, tausiah-tausiah sekaligus pengukuhan, dan dilanjutkan dengan musafahah. Malam ini, tanggal 8 Oktober 2016, para hatimin wa hatimatil Quran telah melaksanakan khataman, dan pada malam ini pula para hatimin wa hatimatil Quran akan menerima syahadah. Sebelumnya, para hatimin wa hatimatil Quran telah melaksanakan ujian yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2016. Untuk itu, sudah seyogyanya para hatimin wa hatimatil Quran mohon doa restu kepada kedua orang tua atau sungkeman sebagai pertanda penghormatan nilai-nilai akhlakul karimah, dan orang tua termasuk juga sebagai motivator dalam mencapai keberhasilan putra-putrinya. Tak terlupakan juga asatid dan asatidat. Teriring doa, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin dimohon untuk berdiri. Nurul Aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban 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 ya marhaban ya Nurul Aini. Marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban wa radana sa'ad ya wasanin, wa radana sa'ad ya wasanin, na imam min Allah marhaban, marhaban ya marhaban ya Nurul Aini. Marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaik. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah prosesi sungkeman. Santri yang dikhatami pada malam ini berjumlah 18 santri.
Selanjutnya akan kami bacakan nama-nama santri yang akan melaksanakan prosesi sungkeman. Yang pertama, nama Muhammad Akbar Pramuja Ramadan, lahir di Sidoarjo 24 Oktober 2004, putra dari Bapak Yudi Suharlian dan Ibu Diah Ayu Purwita Darmayanti. Yang kedua, nama Habibatur Rahmania, lahir di Pasuruan 4 Juni 2006, putri dari Bapak Yasa dan Ibu Nur Aini. Al-Qur'anul Karim, hari demi hari telah kulalui sebagai anak santri. Nama Wardatus Zakia, lahir di Pasuruan 30 November 2006, putri dari Bapak Syamsul dan Ibu Nafsia. RTQ Nurul Huda. Haris dan Ibu Wahyuningsih. Yang keenam, nama Meiva Wulandari, lahir di Malang 24 Mei 2005, putri dari Bapak Adip Suyono dan Ibu Syafiatul Hamidah. Nama Fikria Hani, lahir di Pasuruan 15 Oktober tahun 2000, putri dari Bapak Sunoto dan Ibu Hima. Yang kedelapan, nama Rizkiatus Solihah, lahir di Pasuruan 6 Februari 2004,
Bapak Al-Amin dan Ibu Siti Kasiati. Hari telah kulalui sebagai anak santri. Pasuruan 29 Juli 2003, putri dari Bapak Abdul Salam dan Ibu Supiah. Bekal di akhirat nanti. Umma
wasabbalaha Rasulullah wa karamaha Habibullah. Yang ke-15, nama Ken Izun Nadifa, lahir di Pasuruan 20 Mei 2003. Putri dari Bapak Kemanrianto dan Ibu Sulika. Saril ummah asamaha ilal jannah bijahil muhtaril ummah 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 anti karimati Habibati Umma. Yang ke-17, nama Tita Nirmala Laisha Mira, lahir di Pasuruan 13 September 2004, putri dari Bapak Saiful Anwar dan Ibu Prita Arbian. Yang ke-18, nama Siti Nasuha, lahir di Pasuruan 1 Januari 2004, putri dari Bapak Marjani dan Ibu Sufiah. Muni wa taruhuni wa tursiduni wa tansihuni tu'allimuni wa taruhamuni wa tursiduni wa tansihuni wa ma hiya illa la ta'asimuni wa ma hiya il la tusinuni wa ma hiya il la ta'asimuni wa ma hiya il la tusinuni umma karimati umma umma anti habibati. Koh baca tulis dan menghafal Al-Qur'an Yanbu'a Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Shodiq Ahrom dan akan didampingi oleh Ustadz Subhan Mujib selaku Kepala RTK Nurul Huda. Kepada beliau kami persilahkan. Yang pertama, Siti Nasruha. Rahman ya Rahman, sa'idani ya Rahman, isyarah sadari Qur'an, imla qalbi Qur'an, fasani hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idani ya Rahman, isyarah sadari Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasali hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idani ya Rahman, isyarah sadari Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasali hayati Qur'an. Rahman Rahman, sa'idani ya Rahman, isyarah sadari Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasali hayati Qur'an. Allah Allah, Allahumma jama'a
ta'ana bi kitabika wa fa'ana faja'alhu lana hisalan wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, fasli ayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Lillah lillah ya'fu amalillah wa li'ifati kitabillah in awwali bismillah lil qasmi wa lirridwan. Rahman ya Rahman, sa'idani ya Rahman, isyarah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya Nur, ya Nur, ya Muhkamu, ya Tanzil, li Muhammadin au Jibril, min Rabbil Arshi dalil, lil alami wal insan. Allah, jama'ana bi kitabika wa fa'ana faja'alhu lana hisalan wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyarah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Genap Dewan Asatidz-Asatidzat RTQ Nurul Huda untuk naik ke panggung. Acara yang selanjutnya yaitu pengumuman bintang syahada RTQ Nurul Huda. Bintang syahada. Hadirin, sejenak kita saksikan di antara 18 bintang yang ada di hadapan hadirin sekalian. Ada satu bintang yang paling bersinar. Dia bak bintang cemerlang yang tak pernah takut akan gelapnya rintangan. Dia selalu optimistis sekalipun ada dalam pusaran sumber badai. Dia setegar batu karang dalam mempertahankan cita-citanya. Dan dia adalah Ananda. Dan dia adalah Ananda Dewi Lestari, putri dari Bapak Dwi Hartono dan Ibu Sanati.
arti lambang bintang syahadat. Inilah gambaran penyandang ilmu. Ilmu adalah kekuatan. Ilmu adalah kekuasaan. Waskiril asrar. Suatu bangsa dapat bangkit dari tidurnya, suatu umat dapat meraih kejayaan ke puncak supremasi yang tinggi, dimulai dari pemasangan yang menjelajah setiap hamparan persada. Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa Ali al-Azhar wa ashabi al-Ahya. Kemampuan dinyalakan